Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Ibu Lia Family, channel ibu rumah tangga sederhana. Oh ya, apa kabar semuanya nih yang ada di rumah? Semoga selalu sehat tentunya ya, dan juga tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Nah, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku, yaitu melakukan semua rutinitas ibu rumah tangga di pagi hari. Nah, semoga semuanya nggak bosan-bosan ya nonton kegiatan aku sehari-hari di rumah seperti ini. Sekarang tuh aku lagi nyuci ayam karena mau masak. Sebentar lagi mau ngantar bekal anak sekolah. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini tuh benar-benar super sibuk mengerjakan semuanya. Tadi beli ayam 1 kilo dan ini mau aku balurin dulu sama jeruk nipis agar nggak begitu bau amis. Aku mencuci ayamnya udah berulang-ulang kali ya, sampai airnya bersih banget pokoknya. Dan terakhir aku mau ungkep nanti pakai bumbu ungkep. Tadi pas beli ayam sekalian beli bumbu ungkepnya, jadi nggak repot-repot lagi ngulek-ngulek, jadi tinggal oseng aja nanti, karena nggak kalah enak juga kok bumbunya ya. Nah, sekarang udah aku ungkep, aku tambahin air dulu agar matengnya lebih meresap banget bumbunya. Dan ini mau aku tinggal karena aku mau melanjutkan beres-beres di bagian depan. Jadi aku biarin aja dulu ya ayamnya sampai mengering. Dan aku lanjut dulu untuk setrika-setrika pakaian dulu sambil nunggu rebusan ayam tadi ya bun ya. Meskipun gak selesai, nanti setrikaannya akan aku lanjut besok lagi. Jadi seperti inilah kegiatan aku sehari-hari di rumah, benar-benar repot dan super sibuk karena semuanya harus dikerjakan sendirian. Nah, setelah ini, setelah setrika ini aku mau mandi dulu karena udah gerah banget. Dan setelah mandi mau lanjut lagi beraktivitas. Oke, sekarang aku udah kelar mandi dan lanjut lagi untuk melakukan beres-beres rumahnya. Sekarang aku lagi beresin dulu di bagian ruang tamu. Tadi aku habis mandi buru-buru jemput anakku karena ibu gurunya telpon katanya dia demam di sekolah. Jadi aku buru-buru jemput, gak jadi ngantar bekal. Oke, sekarang dia lagi tiduran di sofa. Doain ya bun ya, semoga cepat sembuh. Kalau untuk bagian teras itu tadi udah aku sapu dan juga aku pel. Dan sekarang setelah nyapuin aku mau lanjut lagi untuk mencuci pakaian. Karena di luar itu mendung banget sepertinya mau hujan. Tapi namanya udah jadwal mencuci, aku tetap harus mencuci pakaian. Takutnya makin menumpuk ya.
Seperti biasa, aku pilih-pilihin dulu untuk pakaian anak-anak dan dewasa. Dan aku mencuci dulu pakaian anak-anak terlebih dahulu. Nah, cuciannya aku tinggal dulu ya. Sekarang aku lanjut mau goreng ayamnya, karena ini udah dari tadi rebusannya airnya juga udah mengering. Dan langsung mau aku goreng aja untuk menu makan siang kita hari ini. Oke, demikianlah kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak udah nonton video aku sampai selesai. Dan mohon maaf banget ya, masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa terus support dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share.